Kalau saya mah ngupas pete caranya begini. Kalau saya tuh ya di pisau tiris sedikit. Mungkin ada cara lain yang lebih mudah, tapi saya makanya caranya seperti ini. Nah, tiris separuh-separuh gitu. Lalu di buka seperti ini. Muncul petainya, ini akan kita kupas kulitnya. Ini masih ada petai kulit arinya, tinggal dibuka aja. Gitu. Terus ini kalau bisa langsung buka kulit arinya juga. Bisa langsung kulit ari dibuka gitu. Raten dan satu-satu, kalau ibu-ibu di pasar tuh bisa cepet banget pas gitu. Cukup cepat menurut saya sih, mungkin ada yang lebih cepat lagi, lebih ahli. Lupas tuh. Sekalian dibuka kulit arinya. Terkelupas langsung. Saya kupas. Pak, satu lagi, satu lembar. Masih banyak sih itu yang akan saya kupas tuh. Ada segini. Coba saya praktekkan lagi cara saya untuk mengupas satu keris. Kalau orang belajar, orang Jawa bilang tuh segini tuh satu keris ya. Ini satu persatu
diiris separuh pakai pisau. Ini juga, ini juga, separuh aja. Ini juga separuh, tiris. Boleh tegak, boleh miring. Ini juga, terus ini juga, ini juga. Nah, ini seperti ini jadinya. Ini kan ada torehan pisau itu. Nah, tinggal kita buka sembari menarik kulit arinya petai tersebut. Bisa terkupas. Nah, kalau di sini, kalau saya biasanya habis mengupas ini langsung saya kasih di plastik, kantong plastik, lalu saya masukkan ke kulkas agar bisa dikonsumsi beberapa saat kemudian, jadi tidak langsung di semua. Ya memang ada sayatan pisau tapi enggak masalah nih, ya kan? Juga begitu. Ini saya mendapatkan peti ini dari Pasar Kembang Serenggo, Klaten, Jawa Tengah. Kelamaan deh. Kadang ya karena memang saya kurang terlalu ahli. Memang sudah agak lama sih, sehari lebih di rumah, di luar rumah, jadi agak licin untuk membukanya. Nah, seperti ini. Dan sepertinya biasanya sih biasanya agak cepet sih. Bagaimana kita cepat untuk mengupasnya. Yang perlu diperhatikan, kita sekalian menarik kulit arinya. Ini ada, saya beritahu lagi nih, ini dari kayak gini pasti itu separuh-separuh sedikit aja. Pisau kayak gitu diiris separuh. Gini. Dan gini seperti tadi, jadi langsung ditarik kulit arinya. Yeah.
Nah, kan. Versi saya. Jadi kalau saya sih kayak gini caranya. Mungkin ada cara yang lebih bagus lagi, saya nggak tahu. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.